wabarakatuh teman-teman. Iya, ini kali Walangnya lagi penuh airnya. Sekarang saya ada di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang teman-teman. Sudah dekat dengan daerah Sipon Cibeet. Seperti biasa di hari Sabtu atau Minggu, hari libur, saya senang untuk melakukan aktivitas riding ya, atau jalan-jalan lah teman-teman di sekitar Jabodetabek. Nggak usah jauh-jauh karena kalau terlalu jauh capek ya, karena hari Senin juga harus kerja, makanya nggak jauh-jauh mainnya. Nah, di sekarang saya pengen main ke daerah sekitar Loji aja, di sekitar Loji Karawang, atau tepatnya nanti kemungkinan saya akan menuju ke daerah sekitar Puncak Sempur. Udah lama nggak ke Puncak Sempur, terakhir ke sana itu kira-kira 2 tahun yang lalu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat browsing-browsing di internet, sempat cari informasi di internet, katanya jalannya udah mulai bagus. Kemudian di sana juga mulai banyak didirikan spot-spot wisata baru, ada kafe, ada tempat makan, ada tempat hangout, kemudian ada glamping juga di sekitar sana. Makanya saya jadi penasaran lagi, kira-kira sekarang seperti apa kondisinya. Nah, pertigaan belok ke kanan. Kita sampai di daerah Taman Sari teman-teman. Ini ada pembakaran apa, gamping, buset. Waduh, masya Allah, Allah. Sampai hitam banget kayak gitu. Baunya ampun. Itu teman-teman karena mereka menggunakan bahan bakarnya itu bahan-bahan bekas teman-teman untuk membakar batu gampingnya, sehingga asapnya itu hitam pekat. Ini kayaknya sekitar sini ada tukang kelapa deh. Oh, ada tuh. Berhenti, kelapa dulu deh. Ini karena cuacanya panas banget, kita minggir di pinggir jalan teman-teman, nyari es kelapa muda sambil lihat pemandangan di depan. Jadi setelah beristirahat sambil minum kelapa kira-kira 15 menit teman-teman, sekarang kita lanjutkan lagi ke lokasi, ke Puncak Sempur. Tadi sempat nengok Google Maps, itu jaraknya kira-kira tinggal 10 km lagi. Kalau 10 km jarak tempuhnya ya kira-kira antara 25 sampai dengan 30 menit untuk sampai ke Puncak Sempur. Dan sekarang jam udah menunjukkan jam 12.54, udah masuk waktu zuhur. Nanti sekalian nyari tempat sholatnya di Puncak Sempurnya, karena di sana juga ada musola yang cukup proper untuk sholat zuhur. Ini ngomong-ngomong juga ternyata lumayan ramai teman-teman di hari Minggu ini, orang yang mau beraktivitas jalan-jalan sepertinya. Tadi juga pada saat dari bawah ketemu dengan berbagai macam rombongan, rombongan sepeda motor yang habis melakukan touring kalau salah. Kalau daerah sekitar atas ini kan banyak tempat wisata tuh, ada Curug Jigentis, ada Kampung Turis, ada Curug Bandung, ada Green Canyon, ada lagi nanti Puncak Sempur, ada Gunung Sanggabuana, dan banyak lagi teman-teman.
Sehingga tidak jarang bahwa di setiap hari Minggu atau setiap hari libur, jalur ini, jalur Tangkalan Loji ini cukup ramai, yang diisi oleh para peturing, para penggemar aktivitas wisata bermotor untuk menuju ke lokasi wisata tadi. Ini daerah Cinta Asih, ini ada pertigaan, kalau ke kanan nanti itu bisa ke daerah Cariu, Jonggol. Ya, ini yang motor ini nanti lari ke Jonggol ke sana, teman-teman. Itu kira-kira ya perjalanan 45 menit sampai ke Jonggol. Kita masih lurus karena kita akan menuju ke daerah sekitar Tegal Baru yang letaknya di atas dekat dengan pegunungan Sangga Buana. Jalannya udah mulai sadis, teman-teman, nanjaknya. Udah mulai naik turun, naik turun. Tuh, widih. Selamat datang para offroader, boleh, ngeri banget offroader. Oh, ini Cipagaston Park. Ini kita menggunakan jalan yang menuju ke arah Curug Jigentis ya, teman-teman. Harusnya biasa ada sih jalan lain yang tidak lewat sini, cuma kita coba explore jalur ini dulu deh. Ini jalannya asik, naik turun kayak gini. Cuma motornya harus sehat, kalau nggak sehat ya melorot di sini. Turunan sama tanjakannya ajib. Ini turunannya, waduh. Dibantu sama engine brake. Ini jalannya cukup sempit ya, teman-teman, kalau untuk papasan dua mobil ngepres banget.
Harusnya buka nggak ini? Sholat dulu ya. Kita mampir sholat dulu ya teman-teman. Udah jam 1. Masjid yang bersih. Jamak wasor nggak apa-apa. Iya. Iya, mutabak di sini yang adem. Enggak sini aja deh. Setelah sholat kita lanjut lagi teman-teman. Ini masih kira-kira 10 menit lagi. Oh, 15 menit lagi dengan jarak kira-kira 3,7 km untuk menuju ke Puncak Sempur. Wah, jalannya patah, mah. Iki saya tetap ya jalannya patah ini ya. Iya, ini patah kan jalannya ambles. Mobil separuh lewat. Pinggir kali. Kali ini bersih loh. Iya. Kita nyebrangi jembatan gantung. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri. Aduh. Goyang-goyang. Tadi lewat jembatan gantung, jembatan alternatif teman-teman. Dari sini kita belok ke kiri. Kosong. Kira-kira 1,3 km atau 1,4 km dari pertigaan setelah menyeberangi jembatan gantung tadi teman-teman, kita diminta untuk belok ke kanan. Kok putar balik ya? Iya. Puncak Sempur. Langsung nanjak jalannya. Wih, tanjakannya mantep. Hancur. Jalannya seksi. Yang sebelah sini jalannya awal-awal masuk agak jelek ya teman-teman. Walaupun udah lebih lebar, ini kanan kirinya ditambahin lu. Jalan aslinya sih hanya kira-kira 3 meter, nggak sampai, bahkan 2,5 meter. Kanan kirinya ditambahi kiri 70, kanan 70, jadi sekitar 3 meter setengah lah. Dan kondisi aspalnya agak pecah-pecah kayak gini. Jalannya langsung terus naik. Ini saya pakai gigi 2. Motornya gerung kayak gini.
Ini naik sekitar 10 menitan sih katanya. Tapi naiknya lumayan ekstrim teman-teman. Turunnya, masya Allah, mantap. Oh, ada water hill, CB water hill. Waduh, oh, sebelah sini udah bagus. Wah, sebelah sini udah di hot mic. Tinggal PR bawahnya tadi tuh. Kalau bawahnya udah diperbaiki, saya kira ini udah asik banget. Wah, ini udah hot mic udah enak. Wow, mantap. Ini tinggi banget nih teman-teman. Motornya harus sehat. Wih, itu ada kafe bagus banget, mah. Itu kafenya belum. Ini Villa Ashraf. Sebelah kirinya Kocok Toko Kopi. Keren, wih. Masih terus nanjak jalannya, teman-teman, ya. Tapi jalannya udah bagus, ini keren. Ada kafe 99. Harus ancang-ancang ini. Di satu gereng-gereng. Nah, gigi dua lagi. Tapi pemandangannya keren loh. Kanan kiri nih, Pak. Sampai di puncak sini agak jelek. Ini turunnya ekstrim banget, teman-teman. Iya, itu puncaknya di situ. Ikut deket, udah deket kok. Naik. Gigi satu, set. Nanjak lagi. CB150X. Woi, rombongan ini. CB150. Ini ada kafe-kafe juga bagus, woi.
Kamu nempel maju, Ma. Maju nempel. Maju nempel. Wih. Iya. Nyampe. Nyari yang adem. Oh iya, terus sampai raung-raung. Nggum kamu, Don? Iya, enak nomor taro met apa manual. Iya. Sampai puncak Sempur.